Tibitur. Tibitur. Ganteng. Ini baru selesai azan asar. Ini rangkaian daripada umrah sunnah yang tadi kita mulai setelah selesai melaksanakan city tour. Nah, begini situasinya di pelataran Ka'bah. Setelah selesai dikumandangkan salat azan asar, kaum muslimin sedang melaksanakan qabliyah asar pada saat ini. Ternyata suasananya cukup penuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali di Tanah Suci Kota Mekah. Saya meliputkan kembali untuk rekan-rekan yang berada di tanah air, terutama Indonesia, dan rekan-rekan yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan dimanapun Anda berada saat ini di Tanah Suci Kota Mekah di pagi hari. Dan seperti inilah suasananya kawan-kawan. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Para jemaah umrah sedang bersiap-siap untuk melaksanakan city tour di pagi hari yang cerah nan barakah ini. Nah, ini insyaallah jemaah yang akan saya pandu. Kali ini jemaah saya berada di 3 hotel. Hotel yang ini kawan-kawan, Durar Al Iman Royal Hotel, dan 2 hotel berada di ujung sana, di Rayana dan di Fajar Al-Badiah. Oke. Silakan kawan-kawan sekalian mengikuti tayangan ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Alhamdulillah kita sudah kumpul semua di sini. Para jemaah yang menempati hotel ini, Hotel Rayana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah sampai di kaki Jabal Sur, kawan-kawan. Ini jemaah Tibitur yang saya pandu bersiap-siap untuk melakukan hal yang biasa, yaitu foto bersama. Ayo kita kumpul-kumpul Bapak, Ibu. Ini TL kita ini, Mbak Rini. Mana-mana suaranya Mbak Rini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita ini sekarang? Jabal Sur. Nah, kan? Alhamdulillah. Oke, kita foto bersama. Maju Bu, maju Bu, maju. Tibi maju. Salah satu perusahaan bus Makiyun. Belakangan ini kawan-kawan sekalian, perusahaan bus semakin membludak, semakin menjamur. Oke, Bapak Ibu Tibitur yang dimuliakan Allah, kita sapa Bapak Ibu sekalian, di mana kita saat ini? Tibitur. Tibitur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulangi, ulangi. Tibitur. Tibitur. Ganteng. Ya, Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum.
Saat ini kita berada di mana, Bapak Ibu? Jabal Rahmah. Ini namanya Arafah. Tempat kita apa? Ukuf. Tibitur. Tibitur. Sekali lagi, Tibitur. Tibitur. Oke, kita foto dulu. Jangan dulu bubar, kita foto dulu. Ternyata pagi ini kawan-kawan, suasana di sekitaran Jabal Rahmah ini Jabal Rahmah ya, cukup ramai, dan Jabal Rahmah sampai saat ini belum bisa dinaiki, belum bisa didaki, sepi melompong, bahkan barangkali kuman pun tidak ada di atas sana. Kita bergerak merapat ke depan. Nah, ini salah satu jemaah kita yang dijuluki komandan kita, Pak Senen. Pak Senen, ya. Bagaimana kesannya di sini? Senang. Senang, ya, ya. Ini namanya Jabal Rahmah. Tempat. Ini tempat kita ukuf ya. Ini namanya Arafah. Ya, mudah-mudahan Pak Senen segera bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Dan semuanya rombongan kita ini. Amin. Dan seluruh kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesempatan dengan segera oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin. Iya, semua harus di sini. Ini bangunan-bangunan yang seperti payung ini kawan-kawan, ini bangunan baru. Kita tidak tahu bangunan ini apa sebenarnya, apakah uap air atau apa, wallahu a'lam. Ya, kawan-kawan sekalian, saat ini kamera saya di-onkan kembali di daerah Ki'rana namanya, yaitu salah satu mihrab. Dan saat ini ternyata Masjid Ki'rana sepertinya direnov, sehingga para jemaah tidak bisa masuk ke induk masjid. Jemaah laki-laki sebenarnya di dalam masjid ini, kawan-kawan, di sini. Namun sekarang ditutup karena direnovasi, sehingga bapak-bapak hanya bisa melaksanakan sholat sunat ihram di sini, di masjid sementara ini. Adapun ibu-ibu tetap di tempat semula di sini. Nah, di sini ini kawan-kawan. Bahkan ibu-ibu juga melantai di luar induk masjid melaksanakan sholat. Ya, seperti ini suasana di Ki'rana ini kawan-kawan. Oh, ternyata masya Allah banyak para jemaah. Ini baru selesai azan asar. Ini rangkaian daripada umrah sunnah yang tadi kita mulai setelah selesai melaksanakan city tour. Nah, begini situasinya di pelataran Ka'bah. Setelah selesai
dikumandangkan salat azan asar. Kaum muslimin sedang melaksanakan qabliyah asar pada saat ini. Ternyata suasananya cukup penuh ya kawan-kawan.